Assalamualaikum dan salam sejahtera semua ahli kelab komputer. Pada aktiviti kali ini, kita akan belajar cara untuk cut lagu, combine lagu dan save lagu yang kita dah edit, dah modify dalam satu bentuk audio file. Okay. Kalau sebelum COVID, bila awak tahun 6 ataupun ada minggu-minggu panitia ke aktiviti program apa-apa ke, biasanya kamu akan buat tarian. Okey, bila kamu buat tarian, kamu perlu lagu sendiri. Okey, kamu perlu lagu audio file sendiri untuk dimainkan. Jadi tujuan cikgu ajar cara untuk edit, untuk combine, untuk cut lagu ni supaya akan datang kamu boleh gunakan teknik ini untuk hasilkan audio audio music kamu sendirilah. Okey, contoh kalau kamu ada 3 lagu tapi kamu nak ambil part by part je. Okey, jadi kamu boleh guna cara ini. Kita akan gunakan software Audacity. Okey, ini ikon dia. Okey. Awak boleh buka Google, lepas tu awak search Audacity, dia akan keluar macam ni. Okey. Kamu boleh tekan download terus. Okey, tekan download. Okey, tunggu sekejap. Okey. Tak masuk ke? Okey. Okey, lepas tu kamu pilih lah. Kalau kamu guna laptop Windows, pilih yang Windows lah. Kalau guna MacBook, MacBook lah. Ataupun kalau yang advanced, dia guna Linux. Okey, guna yang ni lah. So, kalau cikgu, cikgu guna Windows. So, tekan Windows. Tunggu dalam 5 second, dia akan automatic download, dia akan keluar pop-up macam ni. So, cikgu tekan je download. So, tunggu dia download sekejap, nanti siap lah. Kalau download ni tak keluar, kamu boleh tekan direct link. Ok. Software ni percuma, percuma open source. Ok, jadi kita tekan open. Ok, tunggu sekejap, kita tekan, pilihlah English lah. Ok, lepas tu next, next, next. Yang ni sebab dah ada, kita tekan yes je. Next, install. Ok, kita tunggu sekejap sementara dia proses. Ok, jangan lupa klik like, share dan komen tanda awak hadir mendengar aktiviti hari ini. Okay. Dah siap macam ni, tekan next. Lepas tu pilih launch lah, tick lah yang ni. Tekan finish. Okay, tunggu sekejap. So, inilah paparan dia. Okay, inilah paparan dia yang kita akan gunakan. Jadi, kita akan masuk langkah yang pertama, iaitu add ataupun import audio file dalam Audacity. Okay, cara dia, tekan file, pilih import, pilih audio. Lepas tu kita pilih folder music yang kita nak gunakan tu. Contoh cikgu nak gunakan file ni, cikgu nak pilih 3. Okey, kamu boleh pilih 3 terus. Caranya kamu tekan CTRL, lepas tu kamu kliklah lagu mana yang kamu nak, lepas tu tekan open. Okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Daripada 3 track ni, kita nak jadikan dia satu saja. Okey. Kamu boleh pilih kamu nak potong dulu siap-siap ataupun kamu nak potong masa kita dah jadikan dia satu track je. Okey. Kalau kamu nak potong, cara yang pertama, kamu boleh highlightkan dia, kamu boleh highlightkan, kamu boleh pilih gunting kat sini. Cut. Jadi dia akan potong, nampak tu. Dia akan potong, okey. Kalau kamu tak nak potong, kamu boleh pilih edit, kamu tekan undo. Okey, dia akan back to normal baliklah, back to previous lah. Okey. Lepas tu, kalau nak potong tu, cikgu harap kamu dah faham lah. Kamu highlight je part mana, part music yang kamu tak nak tu, kamu boleh tekan gunting.
okey, ataupun kamu nak dengar part ini bunyi macam mana, kamu highlight, kamu tekan butang hijau ni play. Kuatnya. Okey. So bunyi macam itulah. Okey, so dia akan bunyi dekat yang kita select sahaja. Okey, kalau kamu tak nak yang hujung ni, kamu macam biasalah. Kamu tekan gunting jugalah. Okey, maksudnya potong. Macam tu. Okey. Yang seterusnya. Yang seterusnya kita nak gabungkan tiga track ni jadikan satu track sahaja. Okey, cara dia kita pilih select, pilih all. Okey, nampak komputer dah pilih tiga-tiga track ni. Selepas tu kamu pilih track, okey, pilih track, pilih mix, okey, pilih mix and render. Nampak dia akan duduk dalam satu track sahaja. Jadi kita boleh pilihlah dekat mana yang kita nak kuat ke, dekat mana kita nak slowkan music tu. Contoh dekat sini ya. Okey, ini kalau ikutkannya permulaanlah. Okey, bila kita play dia akan terus kuat. Okey, sedangkan kita nak starting tu kita nak bunyi dia perlahan makin meningkatlah. Okey, cara dia kita highlight bahagian mula ni sampailah part yang kita nak perlahan tu. Okey, contoh sampai sinilah. Okey, kosong sampai lebih kurang sinilah. Okey, kita pergi dekat effect, kita pilih fade in. Okey, fade in maksudnya slow perlahan daripada awal sampai dia perlahan bermula dengan perlahan dan akan semakin meningkat volume dia. So kita pilih fade in. Kenapa terbalik ni? Okey, kalau salah macam ni kita boleh pilih undo. Okey. Tadi salah kan. Okey, dia tahu dia terhalat yang belakang. Jadi kita nak yang depan ni je. Okey, kita halat yang depan ni. Kita pilih effect, kita pilih fade in. Nampak tu. Okey. So, dia punya graph ni, wave ni dia akan berubahlah. Okey, kita cuba play. Dia bermula dengan perlahan. Sampailah dia tinggi. Okey. Dan kebiasaannya pada penghujung kita akan contoh. Cikgu potong dulu yang ni. Okey, kamu boleh tekan butang delete pada keyboard untuk cut. Dia ada dua pilihan lah. Sama ada nak tekan delete ataupun nak tekan gambar gunting ni. Okey. Jadi bila lagu kita macam ni sekarang, takkan kita nak ending lagu tu dengan tempo yang tinggi kan. Jadi kita nak fade out kan dia supaya lagu kita tu tak berhenti dengan mengejut. Biar dia berhenti daripada tinggi sampai ke rendah sini macam tu. Okey, cara ya. Kita highlight dulu part akhir tu. Kita pergi dekat effect lagi sekali, kita pilih fade out. Okey, nampak dia akan jadi macam tu. Okey, macam tiga segi. So kita cuba play. Okey, jadi dia akan bunyi perlahan, berhenti perlahan-lahan dengan cantik lah. Tak ada bunyi yang mengejut. Okey, katakanlah dekat sini kita tak nak ni. Okey, kita tak nak bunyi yang panjang sangat, kita nak pendekkan lagu kita. Contoh juri bagi 3 minit je lagu. So kita boleh buang lah. So dia jadi pendek sikit lah. Nombor dekat atas ni dia ada maksud dia lah. Ni contohnya 2 minit lah lagu kita ni. Okey. Kita boleh stop. Okey, kita boleh pilih lah. Kita boleh cuba dengar lagu kita macam mana, nak potong macam mana, ada nak buang lagi ke, nak tambah efek lain ke, bass and treble ke. Contohlah kita boleh edit lah, tapi basicnya cut, combine, render macam tu ajalah. Cut, combine, lepas tu save as sebagai audio. Okey. Untuk asas lah kan. Untuk asas. Jika kamu minat untuk tahu lebih lanjut, kamu boleh belajar di YouTube.
type je Audacity how to. Contoh, how to add fade in effect Audacity. Jadi dia akan tunjuklah macam mana. Okay, so bila katakanlah kita dah siap lagu kita ni, kita nak save. Cara nak save dia, kita tekan file. Okay, file. Oh, okay, sebelum tu satu lagi lupa. Kan, ada part yang kamu nak perlahan, ada part yang kamu nak tinggi kan. Bila kita dah gabung tiga lagu kan, apa, interchange antara audio file tu. Jadi kita boleh tambah effect fade in fade out lah. Okay, contoh dekat sini, dekat sini fade in. So sebelum pada ni, kita perlulah tambah fade out. Okay, cuba. Ha, nampak macam tu. So dia akan jadi dia akan jadi apa, beza tu graph dia. Contoh cikgu play eh. Ha, betul, kamu boleh relax, kamu menari semula dengan mengikut kesesuaian muzik kamu lah. Okay, ini contohlah cikgu tunjuk. Ha, okay, so kita nak save dia, kita tekan file. Kita boleh pilih, kita pilih import. Import sebagai MP3 lah. Okay, standard MP3 lah. Tekan, dia akan keluar macam ni. Kamu pilih lah lokasi kamu nak simpan file kamu tu. Contoh cikgu, okay, kamu boleh rename lah supaya tak hilang lah kan. Nanti nak cari lagu, eh tak jumpa file apa save tadi lah. So kita tukar lah, cikgu tukar nama kelab komputer. Pastikan MP3 yang lain tak payah ubah lah, biar basic macam tu je lah. Lepas tu tekan save. Yang ini metadata, kalau awak nak isi, isilah. Kalau tak nak, tak perlu lah. Nak tulis nama awak ke apa ke. Ha. Kalau tak, kamu tekan OK. Lepas tu, dia akan siap. Okay, bila dah siap, kita select all yang ni. Lepas tu, kita delete dulu. Okay. Ataupun, sebelum delete kan, kamu nak save dulu, takut nanti kamu nak edit semula lepas kamu tutup komputer ni. Kamu nak save semula, kamu tekan save project. Save project. Okay. Okay, lepas tu pilihlah kelab komputer contohnya. Kelab komputer draft. Okay, jadi kamu boleh cari semula file nanti, dan kamu boleh sambung semula edit. Ataupun kalau kamu tak ingatkan kamu save kat mana, kamu boleh buka file Audacity ni. Kamu tekan file, kamu pilih recent file. Jadi kita boleh lihat dekat sini lah, kelab komputer draft. Jadi kita tekan tu, dia akan masuk lah. Sebab ni kan sekarang kita dah open, jadi dia keluar pop-up macam tu lah. Okay, jadi kita boleh continue balik lah, edit, cut, paste semua lagu kan. Okay, atas ni ada cut, ada paste. Kamu boleh explore sendirilah yang selebihnya. Okay, sekarang kita nak cuba tengok file yang kita buat tadi. So yang ni cikgu delete dulu, cikgu import semula file yang kita buat tadi. Okay, kelab komputer open. Okay, kita cuba play. Okay, so dia akan bermula dengan perlahan, semakin tinggi. Ha, ikut rentak, ikut gerakan tarian kamu lah. Okey, jadi dah siap. Okey, jadi dah siap lah kita punya. Okey, kamu boleh explore dengan lebih lanjut lah. Untuk hari ni, itu sahaja dulu. Basic untuk cut, untuk import, cut, combine, lepas tu save as audio MP3. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Jangan lupa jawab quiz dalam Google Form yang cikgu berikan nanti. Okay, terima kasih semua. Bye.